Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih sekarang Kang Gun nih sedang berada di depan ayam goreng gebuk nih. Ayam goreng nikmat. Kita lihat nih ke dalam yuk. Ayam goreng gebuk. Nah iya Kang gebuknya ya. Nah, maksudnya nama gebuk nih. Jadi maksudnya di gebuk itu apa Kang Andi? Di gebuk begini nih. Oh ayamnya di gebuk sebelum digoreng. Kan ada geprek, ada penyet, nah kalau itu di gebuk. Sebelum digoreng digebuk dulu gitu. Iya. Biar nyari sensasi digebuk gitu nya. Korban KDRT gitu ya. Iya, baguslah. Siap. Mau ya saran. Ya jangan yo. Ini setelah digebuk digoreng tuh. Ini penyiksaan pisannya. Bukan, udah digoreng dulu digebuk. Baru digebuk. Oh, digoreng dulu baru digebuk. Iya. Oh, gitu. Sambelin yo. Maksudnya gitu ya. Gebuknya. Itu model euy. Dikit lagi itu. Tuh. Oh ini nah, proses itu, menggebuknya tuh. Di tanagaan atau nggak gebuknya? Ya tanagaan mah hancur. Ya, yang gebuk katanya setelah digoreng baru digebuk katanya tuh. Udah digebuk dibalur ku cengek, wah penyiksaan pisan sama Kang Andi. Aduh ampun ya mah, bener-bener KDRT teh. Nya digoreng, digebuk, disamelan deh. Bisa kena menikmat kata yang membuat orang lapar, apalagi nanti bentar lagi kita mau menjelang bulan puasa. Nah ini berbuat buka puasa ini pakai ayam gebuk nih. Mantap pokoknya mah nih. Boleh dicoba nih. Tuh ditambah, lihat nih ditambah sama tahu lalapan apa itu? Apa? Bonteng, terus timun, kemangi, sama kol, jeruk ya, sama kol, sama jeruk. Mantap pokoknya mah. Ya? Ini Kang Andi ini memang pedagang yang ulet nih. Tapi kejam juga nih main gebuk. Ini harganya berapa segitu Kang Andi? Ini ayamnya aja satu potong 12.000. 12.000. Sama lalap sama lalap sama sambal. Sama sambal 12.000 itu ya? Iya. Sambalnya beda sama yang lain. Oh sambal beda. Oh iya siap. Ada, sambalnya itu sambal ada apa? Sambal hijau. Coba lihat. Ada sambal. Ada dua ya? Ada dua. Nih sambal hijau. Ini sambal hijau. Kurang ya. Ini dari cengkeh hijaunya. Iya cengkeh hijau. Cengkeh hijau itu. Sama, ini terasi? Enggak pakai terasi. Enggak. Ini sambal sambal apa ini? Sambal merah. Sambal merah. Enggak pakai terasi? Enggak. Di dalamnya ada yang dirahasiakan. Oh iya, gitu. Oh rahasia. Jadi enggak buat rahasia bukan itunya. Itu kenapa Kang Ani ditutup ya. Mulutnya ditutup. Kan coronanya udah kabur. Ini buat ngetes aja ini ya. Jawabannya. Oh berarti benar ya. Jadi kebersihan dari ayam gebuk ini terjamin ya. Terjamin meskipun kan, ayamnya digoreng, digebuk. Biasanya kan ada pedagang nggak pakai masker, batuk-batuk kan. Oh iya bagus. Iya. Kuman itu kan banyak ya, virus itu banyak.